Selamat siang pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada. Hari ini Henny Wardani berada di rumah Bapak Singgih, seorang musisi musik yang kawakan, sudah lama menggeluti dunia musik terutama di bidang alat musik saksofon dan klarinet. Bersama dengan saya, beliau akan menjelaskan saksofon jenis apa. Kalau yang besar ini apa, Pak? Yang besar ini namanya tenor saksofon. Tenor saksofon ya. Iya. Beratnya berapa kilo itu, Pak? Aduh, nggak pernah nimbang. Nggak pernah nimbang ya, tapi berat ya. Iya, lumayan. Kalau yang tengah ini? Yang ini alto saksofon. Alto saksofon. Alto ya. Oh. Kalau yang ini. Berarti ini medium ya? Iya, agak kecil. Kalau ya. Yang kecil ini paling ini kecil ini. Yang small. Baby saksofon. Baby saksofon. Iya. Kapasitas suaranya lebih nyaring terdengar lebih, yang mana? Yang besar ini, Pak? Kalau yang besar ini lebih mantap serak, ya? Lebih mantap. Iya. Yang dua ini. Kalau Kenichi itu pakai yang mana, Pak? Kenichi pakai yang ini. Oh, Kenichi pakai iya, yang ini sopran. Ya. Sopran ya. Sopran saksofon. Sopran saksofon. Kalau yang ini klarinet. Oh, klarinet ya. Klarinet bisa Eckerfeld yang pemainnya yang terkenal. Gitu ya. Berarti tidak semua orang bisa memegang alat musik ini ya, Pak ya? Ya sama gampang kalau ya. Ya kalau sudah terbiasa kalau, iya. Dengan memegang satu instrumen musiknya iya. Kan nggak bisa gitar biasa menggunakan alat musik ini sudah mendarah daging ya Pak ya. Sejak ya. Tahun berapa ini Pak Singgih menggeluti ini? Panjenengan menggeluti alat musik ini Pak Singgih? Saya waktu masih di sekolah di STM saya dulu itu. Di STM ya. Ya lalu ke band terakhir saya di band Bentul. Bentul tahun? Tahun 70-an. Tahun 70-an ya. Ini foto-foto. Ya. Ini foto-foto jadulnya Pak Singgih masih pakai apa? Celana cutbray Bentul band. Era tahun 70-an beliau ikut dalam band Bentul. Ada Ian Antono yang mana Pak? Pojok sendiri. Oh ya, ini wajahnya nggak asing ya, Ian Antono. Terus yang tengah ini beliau, waduh keren ya, jadul. Terus ini siapa Pak? Kis, Kis namanya. Kis, terus? Lalu itu kakaknya Ian Antono. Oh Yohan. Kakaknya Ian Antono. Iya yang ini. Yang kumis? Yanto. Yanto. Main keyboard. Ya. Main keyboard ya. Ini pemirsa. Salah satu foto beliau di TVRI Pusat Jakarta tahun 70-an ya, 80 ya Pak ini. 71 sampai 71 ya masih hitam putih ya TV-nya ya Pak ya. Iya. Ini Pak Singgih beliau salah satu musisi membidangi khusus alat musik saksofon. Sukses buat Pak Singgih nggih. Iya. Profil beliau masih menekuni alat musik ini sehingga sampai sekarang masih mendarah daging. Semoga beliau panjang umur bisa masih memainkan alat musik yang handal ini. Terima kasih Pak Singgih. Assalamualaikum.